Mengumpul senjata tradisional Melayu pada usia 17 tahun, kini dia sudah mempunyai koleksi lebih daripada 1,000 bilah dan juga mempunyai galeri senjata itu di Kajang, Selangor. Wan Muhammad Wan Deraman, 41 tahun, akui hobinya sejak zaman remaja itu kini berbaloi sehingga ada yang sanggup membelanjakan puluhan ribu ringgit untuk mendapatkan koleksi tertentu. Ketika ditemui media di pameran senjata Nusantara yang diadakan di Perkampungan Warisan Pulau Misa Melayu dekat Botakiri, Perak, lelaki ini berkata antara koleksinya kini termasuk keris, pedang, kerambit, badik, tombak dan juga buku lima. Alhamdulillah, selama 7 tahun saya perjuangkan untuk pamerkan seni senjata Melayu yang betul-betul saya nampak hebat 3 tahun sampai 3 tahun yang sekarang ni, daripada 3 tahun dari sekarang ni, anak-anak muda dari bangsa Melayu dah mula meminati dan mengkaji dan dah jadi semacam hobi menyimpan dan mengumpul senjata Melayu. Tambahnya, selain mencari dari sumber tempatan, beliau juga pernah membeli keris-keris lama dari luar negara seperti Indonesia, Thailand dan juga Kemboja. Jelasnya, beliau tidak kisah membelanjakan sejumlah wang kerana ingin mengkaji, seterusnya memartabatkan budaya dan senjata masyarakat Melayu agar ia terus diingati oleh generasi pada masa akan datang. Sementara itu, menurut salah seorang pengunjung yang ditemui berkata, pameran alat tradisional Melayu seperti keris perlu lebih kerap dianjurkan bagi generasi muda untuk mengenali kehebatan senjata masyarakat Melayu lama. Pada pendapat saya, pameran yang sebegini memang sesuai lah diadakan dalam negara kita. Bukan saja pameran ini dapat mengekalkan tradisi persenjataan Melayu, malah ia dapat memberikan kesedaran kepada generasi muda lah tentang betapa pentingnya mengekalkan seni dan tradisi Melayu itu sendiri lah.